Tapi saya nggak ambil keputusan langsung. Istilahnya saya berkomunikasi sama orang tua, keluarga. Oh, matoke-toke lo nih ngomongnya, matoke-toke. Oke, halo dengar-dengar si Kambal 2 TV. Akhirnya setelah beberapa ratus purnama akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama Aji Sutagalung. Tepuk tangan lah ya, penonton bayaran. Iya, siap. Bang Ajis, Bang. Akhirnya Putra Sumatera Utara memperkuat PSMS Medan. Gimana sih rasanya itu memperkuat PSMS Medan? Alhamdulillah, ya dalam hati kecil lah istilahnya pasti bangga lah bang. Siapa sih anak-anak Sumatera Utara yang gak mau main di PSMS gitu loh bang. Jadi artinya bangga lah yang bangga dirasakan. Tapi kita dulu pernah ketemu waktu koran PSMS ya, buat betul kompetisi. Aku pada saat itu komentator lah ya, komentator. Banyak orang bilang, wih Ajis ini pernah di Bandung United ini. Itu memang benar atau gimana kejadiannya? Kok bisa anak putra Sumatera Utara yang kalau nggak salah dari daerah Sorkam ya? Iya bang, kampung kita. Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah, Tapteng. Bisa terbang ke Bandung Paris Panjapa. Gimana jalan ceritanya awalnya? Ya kemarin itu ya alhamdulillah cukup kenal ya sama Putri Setiadi. Oh, Putri Setiadi. Nah, kemarin dia yang bawa saya ke sana. Nah, jadi Putri Setiadi mempercayai saya percaya sama dia, ya kita kerja samanya di sana gitu. Umur berapa sih itu, Jis? Saat itu? 23. 23. Berarti 2000 berapa ya? 19. Ya. Satu musim di sana dengan beliau. Musim, ya itu. Setelah itu hijrah ke? Setelah itu ke ini, ke Medan. Sabah Bangun. Oh Sabah, oh ya langsung di situ lah juga komentator karena juga COVID ya. Kan, 2020. Ya COVID, ya betul. Gak dapat tim gitulah. Iya iya. 20 nggak dapat tim. 2021 lah baru Sabah Bangun. Sabah Bangun Liga 3. Liga 3. Di situ aku kenal semua posisi bisa. Ya. Betul. Walaupun di Bandung katanya posisi pertama awalnya itu adalah striker. Striker betul bang. Ah jadi kenapa lah bisa jadi gelandang bertahan, ya, bisa ya, jadi stopper itu gimana awalnya? Bahkan di Sriwijaya musim lalu stopper andalan Coach Listiadi juga. Alhamdulillah. Ya istilahnya kan ya pelatih kan tahulah tipikal kita kayak mana. Ya. Jadi pelatih menetapkan kita di mana, istilahnya kita siap-siap aja gitu lah bang. Jadi kita nggak mau ngecewain dia juga gitu. Tapi kan jarang lah gitu bisa jadi stopper, bisa jadi gelandang, bisa jadi striker, buat gol pula di PSMS kemarin lawan Sriwijaya headingnya kan. Sempat bikin debar kami juga tuh. Wah, 2-1 udah bahaya gitu nih. Gimana tuh? Awalnya memang kalau ketika di Sorkam sendiri atau di Tapteng gimana sih sebenarnya? Latihannya atau gimana? Memang udah posisi striker atau gimana? Kalau latihan-latihan di kampung sih lebih mendominan itu gelandang sih bang. Oh gitu. Nah, kan tetapi ya kita memahami juga lah posisi stopper itu sama bagaimana, striker bagaimana gitu. Jadi 23 tahun hijrah ke Bandung Paris Panjapa. Yes. Betul. Di sini bisa bertemu dengan Coach Listiadi awalnya gimana? Awalnya kemarin itu latihan di Stadion Mini Pancing. Ini depan. Ah, betul. Stadion Mini Pancing. Waktu itu kan ada Wiralen. Oh iya 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 betul. Kan ada All Crack-nya juga. Awalnya di situ sih kenalnya kita dengan beliau. Dan, teringatnya di Medan ini memang khusus main bola atau kuliah atau gimana sebenarnya? Kalau di Medan ini awalnya kuliah sih pastinya bang, nuntut ilmu lah. Uh-huh. Main bola itu kemarin ya istilahnya hobi dari kampung. Okay, ingin disalurkan di kota Medan gitu. Dan akhirnya alhamdulillah Allah menjawab doa kita, bisa kayak gini sekarang. Wow. Usaha doa dari orang tua. Woy! Beruntung sekali wanita yang mendapatkan Aji Sutagalung. Alhamdulillah. Tapi di kuliah di mana di Medan? Kuliahnya di Unimed, Universitas Negeri Medan. Oh gitu ya, makanya berarti udah hafal kali lah dengan stadion Mini Pancing ini ya. Alhamdulillah pastinya pak. Tapi di Tapteng SSB-nya apa sih? Awalnya pertama? SSB-nya kemarin ada di Sepulga bang. Sepulga. Sepulga pernah lah beberapa bulan kemarin di sana karena jauh. Ya udahlah, fokus di kampung aja gitu. Oke. Tapi Jis, kita kan berteman juga di Instagram nih, Jis. Siap, bang. Pernah waktu pada saat masa Covid tuh aku lihat
kerja akhirnya di salah satu bank. Bahkan aku pernah komen-komen juga, wah ngeri ya, cair ya gitu kan. Bahkan pernah juga sama yang Pak Eki, itu cita-cita juga tuh, sama wing kanan. Nah, yang di situ Om, iya udah di bank itu dia gitu kan. Itu awalnya gimana? Apakah gara-gara COVID itu akhirnya ya udahlah aku pasrah, gak usah main bola lagi lah, 2 tahun gak ngapa-ngapain gitu. Betul Bang, jadi awalnya kan pas COVID itu, jadi kegiatan gak ada, mau pulang kampung makin gak ada kerjaan Jadi kemarin ada tawaran dari senior, orang Pian nawarin bahwasanya Berry ada nerima lowongan kerja gitu. Jadi pada saat itu habis ada ijazah S1. Yaudahlah, maksimalkan aja gitu. Coba aja dulu kerja. Mimet nih woy, kan kaleng-kaleng, makanya cerdas bisa di semua posisi. Terus Jis, bentar Jis. Akhirnya di BRI berjalan kompetisi. Sementara udah kerja mungkin berapa bulan? Berapa bulan sih kerja di BRI kemarin? Hampir 11 bulan Bang. 11 bulan, hampir setahun ya kan? Hampir mau udah dapat apa tuh? Udah dapat THR belum ya? Udah THR. Jadi jalan ceritanya lah, liga main ada coach Listiadi lagi, pasti ngajak ke Sriwijaya. Ya, betul. Pada saat itu gimana rasanya? Plimplan kah? Apakah mau tinggalkan kerja? Pasti kan aduh udah lama, udah diterima kerja, wah ada orang baik, tiba-tiba aku tinggalkan. Ada enggak maksud berkecamuk dalam seorang pribadi Ajis? Udahlah gak usah main bola, kerja aja, atau gimana perasaannya pada saat itu? Pastinya adalah Bang, apalagi tawaran sekelas ya Sriwijaya FC ya, berkompetisi itu udah hampir 11 bulan ya fokus kerja gitu. Jadi dalam pikiran itu kayaknya gak mungkin lagi bisa main bola gitu. Jadi dengan adanya Kun Listiadi meyakinkan saya, dia yakin sama saya gitu bahwa kamu bisa main bola lagi gitu. Gitu. Makanya saya pilih ya udah ikut dari dia aja gitu. Berapa lama beliau merayu akhirnya? Karena kan mohon maaf, ini kalau kita kerja ya, bulanan udah jelas berapa, udah tahu kan, sekian juta aku dapat nih, udah ngerti mau ngapain. Main bola mah tiba-tiba nanti berhenti lagi, gimana lagi, walaupun akhirnya berhenti juga kan, Liga 2. Gimana? Rasanya akhirnya Coach Listiadi meyakinkan, udahlah, sama gak mungkin satu kali dua telepon kan, pasti ketemu juga, apa yang dikatakan oleh Coach Listiadi? Ya kemarin itu memang dalam pikiran, aduh, pastinya iya tidak gitu ya, sih betul, nah, karena Kun Listiadi ada beberapa kali juga sih nelpon saya meyakinkan saya gitu. Tapi saya nggak ngambil keputusan langsung, istilahnya saya berkomunikasi sama orang tua, keluarga, teman-teman juga bahwasanya gimana kalau misalkan aja situ main bola lagi gitulah. Pastinya risiko ke depan kan pasti ada, betul kita nggak tahu liganya bakalan lanjut gitu. Rupanya berhenti juga. Tapi ya itulah namanya, kita nggak tahu ya rezeki itu bagaimana. Yang penting aja yakin bahwasanya mungkin rezekinya di bola gitulah. Ya serahkan sama Allah aja udah semua. Tapi kembali mungkin support dari orang tua juga yang luar biasa pasti, ya. Pasti. Tapi keluarga ada pemain bola nggak? Papa atau ayah atau apa? Paling ayah sih, cuman main bola di kampung aja sih, nggak sampai yang bisa mewakili ini nggak sih. Apalagi ya dari kampung ya, istilahnya main bola sampai ke Medan itu jarang, nggak pernah. Iya gitu. betul. Tapi gimana rasanya? Kalau zaman dulu kan kayak dibilang Bang apa juga ya kan? Bang Abraham. CS kita, CS kental. Jadi kan dibilang setelah zamannya Maya di Panggabean, habis itu kayaknya habis tuh yang dari Tapteng. Habis. Lalu muncul seorang Ajis Utagalung yang mungkin kalau kami yang mengamati harusnya dari dulu Ajis itu udah di PSMS nih gitu. Ya karena kan aku ngelihat kan maksudnya kok bisa kelas gini kok bisa luput dari perhatian ya gitu. Gimana rasanya menjadi salah satu putra bisa dikatakan terbaik lah di sepak bola saat ini ya. Kita bicara mungkin masih banyak yang lebih jago lah kita bilang ya. Tapi saat ini kita bicara yang kita bisa sampai ke level profesional ini dari Tapanuli Tengah, gimana kira-kira? Pastinya dalam hati kecil itu bangga dengan diri sendiri Bang gitu. Berkat usaha dari dulu ingin bisa main bola lah tingkat maupun amatir, profesional gitulah. Dari dulu ya harapannya bisa berkompetisi lah, walaupun beberapa kali ikut seleksi ya enggak pernah lolos gitulah. Bang Abraham tahu lah itu berapa kali awak ikut seleksi berjuang gitu. Ya dari 2016 lah itu kemarin. Enggak ada rezeki gitulah. Sampai usaha terus gitulah Bang. Makanya kalian jangan ragukan kecintaan beliau terhadap Kinanten karena kaosnya aja hijau. Kayak gitu ya. Gitu jalan ceritanya rupanya. Terus ada enggak dengan Maya di Panggabean kan udah jumpa juga di sana kan? Pasti. Apa yang disampaikan oleh abang itu di sana? Dia pun kaget juga sih Bang.
bahwa dia sih awalnya nggak yakin gitu bahwasanya saya orang Sorkam. Tapi jadi saya memberanikan diri, dia selaku senior saya, saya memberanikan diri memperkenalkan diri bahwasanya saya dari Sorkam, dan termotivasi dari dia juga. Betul. Terkejut lah dia dan terheran-heran ya. Ya gitu lah. Jadi sampai sana dia sering ngasih masukan juga bahwasanya kamu itu bisa gitu. Makanya Aji semakin terpacu motivasinya supaya bisa main bola di tingkat nasional lagi gitu. Bukan cuma Liga 2, insya Allah Liga 1. Amin. Dan mudah-mudahan amin bisa mengantar sampai SMS Medan juga. Amin. Liga 1. Amin. Siap. Terus kalau ngelihat saat ini di PSMS lah, ya tentunya ya wajar ya, ada yang yakin ada yang tidak yakin. Tapi kalau Aji sendiri yakin bahwasanya ini tim ini mungkin ada perlu tambahan akan bisa mengantarkan PSM Medan ke Liga 1. Itu keyakinan pribadi juga. Terus kalau sekamar dengan siapa sih di sini? Sama kiper Bang Fauji. Oh, Bang Fauji. Siap-siap PSAD ya. PSAD. Berarti bangun-bangun jam-jam 5 terus lah ya. Betul, Bang. Harus disiplin. Harus disiplin ya. Enggak ada dia tiup-tiup trompet tetet-tetet ada di situ. Iya. Jadi, tapi gimana sih kalau kondisi tim ini sendiri? Maksudnya kekompakan lah. Bicara kekompakan PSMS Medan, gimana sih sebenarnya kalau untuk yang musim ini? Kalau untuk tim saat ini ya, alhamdulillah sangat kondusif lah. Mau dari pelatih, manajemen, pemain semua kita. Siap. Sama-sama semua gitu. Susah sama-sama, senang sama-sama. Istilahnya kita mulai dari nol lagi supaya bisa naik ke kasta lebih tinggi lagi. Amin. Masuk ke PSMS Medan, jujur aku pernah dulu cakap sama Bang Andre Mahyar ya, agak dekat lah sama dia gitu ya, walaupun dia kayaknya nggak suka dekat sama aku gitu. Aku aja mendekatkan diri gitu Bang Andre Mahyar. Dan cerita memang beberapa orang yang di satu meja dengan dia bilang namamu Ajis gitu. Tapi yang menghubungi siapa sih sebenarnya? Awalnya sih kemarin dapat telepon dari Coach Mayadi, Coach Legimin. Oh, Legimin. Legimin. Terus Coach Legimin saya tanya, dia disuruh hubungi dari Bang Ari, Ari Mam. Oke. Melalui Ari Dirut ya? Ya, melalui Bang Ari, Bang Legimin terus ya hubungi saya. Oh gitu. Jadi menawarkan lah istilahnya bahwasanya kalau memang ada rezeki mau nggak di PSMS gitu. Mohon maaf, ini kan sering kalah seleksi nih. Pada tawaran itu apakah langsung seleksi lagi ditawari atau memang langsung sign kontrak oleh manajemen pada saat itu? Awalnya kaget juga, Bang. Kaget juga bahwa ada telepon dari Legimin. Ini betul enggak nih gitu? Enggak ada seleksi. Kemarin kan karena habis main sama PSMS itu Sriwijaya kemarin. Iya. Dapat telepon dari coach Legimin. Kaget juga lah, nggak nyangka juga lah Bang, awak ya orang kampung. Sukses sekali, jelas aku dari bicara lo profil lo kan. Itu lah Bang. Tapi udah ada nyimpan nomor Bang Gimin juga pada saat itu? Udah ada. Malah pasti ya. Iya, legend ya kan. Iyalah, masih yang nggak kenal. Wajah awet muda terus ya kan. Kalau kita tengok TV ya kan, tahun berapa sama Sakti? Kok Sakti udah agak menua kayaknya. Sorry, Bang Sakti. Tapi kok Legimin abadi terus ya kan? Awet muda dia. Awet muda gak terus. Gak tahu kita pakai susu apa ya? Mungkin dia pakai susu cak bendera. Itu susu ya. Gitu. Jadi okelah. Kita juga punya di direktur anak muda ya, Bang Ari ya. Usia juga masih baik, muda. Baik, top. Plus siap. Beliau juga kayaknya bercanda-bercandanya gimana sih kira-kira di pemain? Maksudnya kadang kan apakah pemain jadi makin grogi dengan beliau sangat dekat seperti itu? Kadang kayak tadi kan Tangsi pimpin doa kan gitu-gitu ya kan. Dokter ya dah kan, gimana rasanya dipimpin oleh anak muda walaupun ada juga Bang Andre Mahyar, ada juga Pak Mulyadi kan gitu. Gimana sih rasanya punya sosok seorang Ari ini sendiri? Kalau Bang Ari ini istilahnya dia enggak menganggap dia itu pimpinan gitu. Dia menganggap itu dia itu seperti kawan. Iya. Dia dekat sama kita, sama-sama apa yang kita butuhkan cerita aja langsung gitu. Enggak, dia enggak ada segan-segan sama kita. Oh, berarti nomor dia kasih ke semua orang? Iya, betul, Bang. Jadi dia akrab lah sama pemain. Enggak ada bedanya dia Dirut, dia apa gitu, enggak ada. Sama semua. Walaupun ya awak yang segan juga level dia langsung betul, ya. Dikasih pun paling melalui sektim lah, sektim ya. Sektim kita yang terganteng. Gitu. Kalau dengan ini dengan Pak Edi udah pernah ketemu enggak? Pak Edi belum, ayah belum. Ya, mungkin besok mudah-mudahan beliau menonton ya. Pertandingan persahabatan lawan Pemarang ya, mudah-mudahan. Bisa ketemu pertama. Ya, betul. Bisa foto-foto juga ya. Biasanya habis itu langsung makan-makan pemain tuh.
Jadi seringannya kalau orang tua lah, orang tua melepas kemarin itu gimana? Apakah maksudnya ke kan gini ada pilihan ya. Sriwijaya akhirnya kan ngomong nih sama gimana respon dari bapak dan ibu? Awalnya sih dia kaget juga sih, tapi yakin lah, tetap yakin kan ya? Nah, betul. Dia nggak melarang saya enggak, tapi dia agak ragu gitulah. Kamu bakalan ninggalin kerja, istilahnya kan kerja udah ada penghasilan kita tiap bulan. Kalau dengan Sriwijaya ada hubungan lagi nggak? Setelah ada, tetap bang, dihubungi pasti, juga sama mereka ya? Tapi ya kita kecintaan kita kan sama Medan, kesempatan siap, itu siap, kan nggak datang dua kali gitu. Dan perasaan pada saat itu ketika Sriwijaya versus PSMS Medan di Stadion Teladan, gimana rasanya gitu? Pastinya ya tiap lawan PSMS, apalagi kita anak daerah ya, buat tim luar, pastinya rasa dalam hati ini ya menggebu-gebu gitu. Iya, iya, iya. Justru ingin nunjukin. Iya, iya. Dan akhirnya terbukti satu gol heading ya. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Dan oleh sebab itu mungkin langsung membelalakkan mata insan sepak bola Sumatera Utara, bosnya Aji Suta Galung ada dan masih ada. Iya. Tapi dengan, mohon maaf, Aji punya apa nggak? Agent gitu? Untuk saat ini belum sih, Pak. Belum ya? Oh gitu. Jadi dengan Coach Listiri sendiri gimana? Apakah ada komunikasi juga beliau? Coach, aku dihubungi tim A, tim B, tim C nih. Gimana? Ada nggak dengan beliau juga hubungan ketika sign kontrak akhirnya memilih ke PSMS Medan? Mestinya Ajis itu selalu berkomunikasi ya sama Coach. Saya nggak bisa lupakan dia karena dia itu ya udah menyelamatkan karir juga saya juga sih. Nah, bisa dianggap seperti itu. Karena dia yakinkan saya, jadi istilahnya saya orang tua kedua lah ya. Udah anggap seperti orang tua. Jadi saya selalu minta motivasi dari dia, minta petunjuk dari dia, apapun itu gitu. Apalagi tentang mengenai sepak bola, karena dia yang lebih paham kan. Ya, lisensinya tinggi ya kan? Ya, tinggi. Karir ke depan, tapi sebenarnya kalau selain PSMS Medan, kalau klub favorit seorang Aji siapa? Kalau tim sih ya Persib Bandung sih bang. Yuk, yang tadi kita tonton ya, ya kosong-kosong pula lagi ya. Sama ya, semua kita nih. Tapi ya PSMS lah. Iya, 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 iya. Tapi memang benar, benar gak ini kan pernah di Bandung nih? Berapa ya, musim sih di Bandung kemarin? Satu musim berarti berapa bulan tuh? 6 bulanan ya? 7? 8 bulanan ya. Gimana sebenarnya animo Bandung itu terhadap sepak bola? Apalagi Persib Bandung kan? Gimana sih? Pastinya ya, ya kita pasti tahu lah ya, Bandung itu seperti apa, tim besar, fanatiknya luar biasa gitu. Jadi apapun itu, kalau pemain itu ya seperti artis lah gitu bang. Sangat diidolakan lah gitu. Siap. Jadi kalau misalnya main memang betul kosong kota Bandung itu? Betul bang, betul. Kosong ya? Siap. Jadi kita juga gitulah, supporter PSMS Medan. Kita kosong kan kota Medan. Tapi jangan nanti habis itu ini apa namanya? Kalian gergaji pula pagar-pagar orang itu lah. Begal pula kalian nanti. Jangan. Siap. Tapi Jis, kalau misalnya posisi yang paling saat ini kan jujur ya, belum tergantikan lah Jis. Aku keep dalam 4 pertandingan persahabatan PSMS Medan belum pernah kebobolan kiper kita. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, berarti kan ada stopper atau barisan belakang yang tanggung. Gimana kira-kira? Setuju enggak dengan pernyataan itu? Ya sedikit sih bang, karena sama-sama kerja semua, nah, kompak sama-sama, bertahan sama-sama, menyerang sama-sama, itu aja sih. Mungkin rezeki dari Tuhan juga. Siap. Kita masih dari kekuatan. Siap. Ada rencana? Gak ada pemain yang hebat, gak ada bang. Kerja keras semua sama-sama. Satu untuk 11 untuk satu. Betul bang. Cocok jadi kepala sekolah kan. Tapi kira-kira mau melanjutkan karir keguruannya gak nanti? Masih ragu ya. Pilihan terakhir. Tapi mohon maaf, menikah ada dalam waktu dekat ini kira-kira? Pastilah bang, insya Allah bulan ini. Iya. Mohon doanya. Iya. Belah duren tiba. Jadi calon istri di guru juga atau dari kampung? Jauh bang. Bukan dari sebuah, oh iya, nanti dikejar orang pula ya. Jangan-jangan, pasti cantik, orang dia ganteng. Oke lah, mungkin terakhir di percakapan kita hampir 20 menit inilah, karena harus balik juga nih kayaknya ke mes. Apa yang ingin disampaikan kepada fans PSMS Medan? Kepada buat supporter, istilahnya jangan henti-henti dukung kami gitu, karena kami juga butuh kalian, kami butuh
anime dari kalian juga supaya kami maksimal di lapangan maupun tanpa terkecuali ya, tanpa terkecuali karena supporter itu pemain ke-12 kami gitu. Tanpa mereka ya kami nggak bisa apa-apa juga. Oke, dengan tulah percakapan 20 menit karena beliau juga harus balik ke mes lagi. Jadi artinya mudah-mudahan bisa mengulik sedikit dan ijo kali beliau nggak usah kita sanksikan lagi. Tentunya ingin memberikan terbaik dan mudah-mudahan juga resepsi pernikahan ijo kobulnya bisa berjalan dengan lancar. Tapi di tapang juga nanti rencananya. Rahasia juga. Jadi biarkanlah nanti media sosial beliau yang menghiasi dan harus kita love. Iya. MC. Kalau butuh. Kasak. Oke, terima kasih banyak sudah support semua dan tetap dukung PSMS Medan. Makasih banyak, Mang Ajis. Makasih, Bang.